Thank you.
2024 dari itu dan lapangan tadi. Terima kasih atas apresiasinya dari Boboto. Ya, mungkin hasil akhir yang agak disayangkan, kita harus kalah dan gagal bermain di Palembang. Jujur, tadi buat saya seperti dijapu pada saat final Piala Presiden. Sriwijaya pada waktu itu bermain menyerang, mungkin gol cepat yang merubah permainan itu. Tapi ya, itu yang buat disayangkan. Persib main bagus, mereka total dalam bertahan. Kita melihat satu pertandingan berat sekali buat tim yang baru Persib itu. Kita main lawan tim yang bagus sekali, punya materi pemain bagus sekali, banyak pemain senior. Tapi kamu bisa lihat semangat dan taktik kita hari ini beda dari yang kemarin itu. Of course kita harus persiapan seperti yang tadi. Dua gol kita masuk dan saya suka gol yang kedua karena sebelum kita masuk gol kita sudah tulis di board. Yang break ada 15 menit, kita tulis bagaimana kita main dan puji Tuhan kita bisa masuk gol. Tapi itu produk dari latihan yang kemarin kita coba. Saya senang sekali lihat semua anak-anak, jangan lupa cuma 48 jam kita punya untuk recovery. Tapi semua dia lari banyak. Samsul masuk gol, dapat cedera tapi dia nggak mau keluar, dia mau paksa karena dia mau bantu anak-anak. Dan lagi, tim yang ini masih di proses itu. Now, very happy for that. It's important for the striker to score goal. Now, enjoy because the most important is arrive in the first position in the semi-final. Play here in Bandung against most important play with the goal for Boboto. And that is important for us.